kita telah menyaksikan semalam dan hari ini satu usaha yang lebih positif dan agresif Malaysia, kerana ada kepentingan Malaysia juga, terutama di Sabah dan Sarawak, kedekatannya dan kepentingan ekonomi wilayah yang sangat bermakna. Andai kata ibu negara Indonesia berpindah ke Nusantara, maka ini adalah khabar baik kepada Sabah dan Sarawak, dan kerajaan harus memberi tumpuan lebih kepada pembangunan di sana. Pelaburan akan masuk melimpah ruah, sekaligus memberi peluang pekerjaan kepada warga kita di sana dan meningkatkan ekonomi di kedua-dua buah negeri tersebut. Akan tetapi, dari segi keselamatan, pihak ATM dan PDRM harus bertingkatkan pertahanan dan menjaga sempadan. Bagaimana pandangan rakan-rakan di Sabah dan Sarawak? Adakah ini satu perkembangan yang baik? Okey guys, sebentar ya. Kita lihat. Sekarang ini sudah menjadi trending juga, dan dikatakan banyak rakyat Indonesia, orang Malaysia sedang berbicara tentang iaitu pembangunan IKN ya, Nusantara yang di Kalimantan itu. Jadi sebenarnya ada kebaikan juga untuk Malaysia ya, di Malaysia juga mereka boleh untuk berinvestasi di IKN itu ya, pelabur-pelabur daripada Malaysia banyak datang ke Indonesia juga, dan di situ juga boleh mengeratkan lagi hubungan antara Indonesia dan Malaysia, kerana kita lihat di situ antara Sarawak, Sabah dengan Kalimantan itu memang sangat berdekatan lah, hanya melalui laluan darat kita sudah dapat untuk masuk ke Sarawak, sudah dapat masuk ke Sabah, dan orang Sabah Sarawak dapat masuk ke Kalimantan. Jadi di situ sangat bagus lah ya. Jadi tidak heran nanti suatu hari nanti jika Kalimantan itu akan menjadi lebih maju dan setara dengan Jakarta, setara dengan tempat-tempat provinsi Indonesia yang lain majunya ya. Itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini akan bertambah erat lagi adanya IKN itu apabila diwujudkan. Bagaimana pandangan teman-teman? Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Ini termasuk menambah baik kompleks custom, immigration dan quarantine CIQ di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Beliau yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata, aspek lain yang harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan perniagaan antara Malaysia dan Indonesia. Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara sempadan bagi memenuhi keperluan kedua-dua negara. Malaysia Indonesia mungkin boleh merancang untuk membangunkan laluan kereta api di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudahan itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu. Guys, sebentar ya, seperti dikatakan oleh berita ini, tidak heran kalau diwujudkan laluan kereta api antara Kalimantan ke Sabah, Kalimantan ke Sarawak ya. Contoh daripada Sabah masuk ke Kalimantan, lepas tu langsung pergi ke Sarawak ya. Jadi di situ lebih memudahkan lagi untuk perhubungan antara dua negara guys lah, kalau diwujudkan kereta api ya. Wow, benar juga ya guys. Saya kaget juga ya. Jika benar ini akan dijadikan dan direalisasikan ya, untuk membangunkan kereta api di Kalimantan itu, di Indonesia menyambung kepada Malaysia, Sarawak, Sabah ke Kalimantan itu, itu adalah salah satu perkara yang sangat bagus, dan saya akan mendukung 100% lah. Itu pendapat diri saya lah guys. Okay, kita ke next video. Pembangunan IKN Nusantara, Malaysia makin perketat perbatasan. Guys, Malaysia bakal gelontorin 1 miliar ringgit Malaysia atau 3,5 triliun rupiah buat ningkatin keamanan perbatasan di Sabah Sarawak seiring pembangunan IKN. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim belum lama ini ngobrol sama Presiden Jokowi tentang IKN yang deket sama Sabah Sarawak. Kemenkeu Malaysia pun udah setuju buat alokasi dana. Kata Datuk Sri Anwar, Malaysia bakal bangun infrastruktur jalan yang ngehubungin Sabah Sarawak biar nggak kelihatan jomplang dari IKN lo guys. Pemerintah berencana bangun fasilitas pabean, imigrasi, dan karantina. Alokasi 1 miliar ringgit Malaysia itu masuk anggaran pemerintah Malaysia 2023 yang bakal diajuin Februari nanti. Pemerintah federal juga udah sepakat ningkatin hibah khusus dan bakal diskusi lagi. Nantinya Sarawak bakal nerima 300 juta ringgit Malaysia yang sebelumnya cuma sebesar 16 juta ringgit Malaysia. Wow. Sabah bakal nerima 260 juta ringgit Malaysia dari yang sebelumnya 26 juta ringgit Malaysia. Sebelumnya nih, Datuk Anwar turut support Presiden Jokowi soal investasi IKN Nusantara karena Sabah Sarawak bakal punya kepentingan juga.
Malaysia bakal PDKT terus sama pembangunan IKN karena dinilai bermanfaat. Wah, pembangunan IKN ternyata memotivasi negara tetangga buat ikutan bangun daerahnya ya, Sobat Nesya. Kalimantan kan berdampingan sama Malaysia dan Brunei Darussalam nih di satu pulau. Dengan Malaysia yang ikut bangun besar-besaran, kira-kira entar IKN bakal serame apa ya, guys? Ya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen Malaysia yang ingin bekerja sama membangun ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan hal tersebut dibuktikan dengan penyerahan 11 letter of intent kepada Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono. Tercatat ada 10 perusahaan Malaysia yang tertarik berinvestasi di IKN. Anwar Ibrahim berharap dengan kerjasama di IKN secara tidak langsung, langkah ini dapat menopang ekonomi Sabah dan Sarawak, dua kota yang nantinya akan berdekatan dengan IKN. Pasalnya, kedua kota tersebut dan IKN menyatu di dalam satu pulau. Rekan-rekan saya di Sarawak dan Sabah memuji inisiatif ini, dan saya beritahu tadi itu inisiatif besar. Bapak Presiden itu mempersilatkan saya kerana ini dibanding dengan apa yang saya mampu lakukan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi oleh itu kita ambil pendekatan yang positif, itu mencari jalan supaya pertumbuhan ibu kota negara Nusantara itu akan juga memberi manfaat kepada wilayah. Okey guys, seperti yang dikatakan oleh iaitu Perdana Menteri Malaysia, dikatakan kemungkinan tidak lebih tidak kurang lah katanya ya, kemungkinan ada 10 perusahaan yang di Malaysia ini akan berinvestasi di dalam IKN itu untuk sama-sama memajukan IKN, guys. Wah, itu baru Malaysia. Belum lagi mungkin dengan katanya ada Brunei pun ada ya, Singapura pun ada ya, Thailand pun ada ya. Banyak negara-negara yang untuk berinvestasi di dalam IKN tu, guys. Bayangkan ya, belum lagi benda tu orang kata sudah rampung 100%, tetapi sudah banyak negara-negara lain sudah mula untuk berlomba-lomba untuk berinvestasi di dalam IKN. Di situ kita lihat betapa hebatnya projek IKN ini memberi impak untuk ASEAN ya, bukan untuk Indonesia saja, malahan untuk ASEAN sekali ya. Betapa kita nampak di sini betapa majunya ASEAN sekarang ini yang mula untuk mengejar kemajuan yang ada di iaitu benua-benua lain ya. Kita lihat kehebatan Indonesia ini sudah terbukti untuk kita lihat betapa majunya ASEAN ya. Itu yang kita harapkan. ASEAN ini kita harapkan akan dapat mengejar benua-benua lain yang ada di dalam dunia ini, guys. Itu yang kita harapkan sama-sama. Jangan kita sentiasa beriri hati, bermusuh-musuhan, sedangkan kita ini satu ASEAN. Seharusnya kita bekerjasama untuk memajukan ASEAN ini untuk dipandang oleh dunia. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi guys, kita next video ya. China dan Malaysia menyatakan ketertarikannya dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelumnya, sejumlah negara sudah lebih dulu menyatakan ketertarikannya terhadap IKN, seperti Kazakhstan, Australia, Inggris, dan lainnya. Tak tanggung-tanggung, China dan Malaysia langsung masuk melalui sektor investasi swasta. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN, Agung Wicaksono, pada Kamis 29 Februari 2024, mengungkapkan bahwa kedua negara itu akan masuk melalui konsorsium Nusantara. Agung menyebut, investor asal China akan membangun hunian vertikal atau apartemen beberapa tower di IKN. Investor Malaysia juga akan masuk dengan membangun properti serupa dengan sejumlah fasilitas dan infrastruktur yang akan mereka bangun sendiri. Menurut Agung, hal itu merupakan investasi asing langsung atau dengan kata lain, tidak ada campur tangan negara melalui APBN. Soal investor China dan Malaysia akan bermitra dengan siapa, Agung bilang, itu akan diserahkan kepada investor yang bersangkutan. Namun, Agung belum bisa memerinci berapa nilai investasi masing-masing investor asal China dan Malaysia itu. Agung memastikan nilai keseluruhan investasi asing yang tercatat pada tahun ini akan direalisasikan sekitar 40 triliun rupiah dari total 55 triliun rupiah. Termasuk di dalamnya adalah investasi Ciputra Group yang Agung sebut juga akan direalisasikan tahun ini. Raksasa properti nasional itu berencana mengembangkan kota mandiri beserta sejumlah fitur perumahan, komersial, lapangan golf, dan janapada. Agung bilang,
proyek-proyek itu sedang dalam tahap evaluasi studi kelayakan, sehingga pada April 2024 bisa mulai melakukan tender. Siap, ya? Menurut Agung, ketertarikan investor asing terhadap IKN terus meningkat. Terhitung sejak September 2023 hingga Februari 2024, investasi di IKN sudah mencapai 50 triliun rupiah. Bahkan pada tahun 2024 ini, diprediksi bisa menyentuh angka 55 triliun rupiah atau melebihi angka 100 triliun rupiah. Maka jika diakumulasikan, angka investasi per 6 bulan dalam jangka 10 tahun sebagai target yang direncanakan Presiden Jokowi akan menembus angka 1.000 triliun rupiah. 1.000 triliun rupiah, guys. Kenapa Indonesia ini penting untuk Malaysia? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang Islam paling yang besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Selepas India, ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai, berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat, multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang digunakan guna pakai sekarang, Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Ibu negara baru Indonesia di Kalimantan Timur akan dinamakan sebagai Nusantara. Lapor agensi berita Antara, perkara itu diumumkan Menteri Perancangan Pembangunan Indonesia Suharto Moan Farfa. Menurutnya, nama itu dipilih dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pilihan itu dibuat kerana Nusantara sudah diketahui sejak dari dulu lagi selain menjadi ikon antarabangsa dan menggambarkan Indonesia. Namun belum dapat dipastikan sama ada ibu negara baru itu akan dijadikan sebagai wilayah atau bandar. Pada 2019, Jokowi mengumumkan ibu negara Indonesia iaitu Jakarta akan dipindahkan ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Langkah itu dibuat berikutan keadaan yang semakin sesak di Jakarta, selain bandaraya itu dilaporkan semakin tenggelam. Kita telah pindahkan ibu negara di Jakarta ke kawasan pantai yang lebih terancang. Kos pusat pertahanan baru ini bernilai $3.3 billion dan dikenali sebagai Nusantara. Bandara baru yang bersaiz 2,560 km² persegi akan menjadi bandar digital masa depan yang terletak di kawasan hutan berbukit dan pantai berteluk. Pada 2040, populasi jangka meningkat kepada 2 juta penduduk. Ini akan membantu mengurangkan masalah kelebihan populasi di Jakarta, dan Nusantara akan jadi tanda aras kepulauan Indonesia yang lebih baik. Cabaran terbesar kerajaan Indonesia adalah progres pembinaan masih lagi perlahan. Masalah pelumbung haram dan kekurangan pelaku. Saya memohon supaya ini adalah mantan Perdana Menteri Malaysia dulu, guys, Malaysia ataupun bisnes Ismail Sabri, perniagaan, ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat sama di dalam pembangunan di Kalimantan. Sahabat Kompas.com, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Bogor pada Rabu 10 November 2021. Pertemuan itu membahas sejumlah isu, salah satunya yakni rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Terkait hal tersebut, Perdana Menteri Ismail meminta agar pengusaha-pengusaha Malaysia dilibatkan dalam pembangunan ibu kota Indonesia yang baru. Saya memohon kepada Bapak Presiden, oleh kerana Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangunkan Kalimantan yang memang bersempadan dengan Malaysia, iaitu Sabah dan Sarawak. Saya memohon supaya usahawan-usahawan Malaysia ataupun bisnes perniagaan, ahli perniagaan Malaysia boleh terlibat sama di dalam pembangunan di Kalimantan. Ismail menilai
pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan langkah yang tepat. Malaysia sendiri pernah memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ya, Putrajaya ya, Malaysia. Sudah, sudah itu, lama. Malaysia menyatakan siap berbagi pengalaman dan terlibat soal rencana pembangunan ibu kota negara baru di Indonesia. So, okay guys, seperti yang kita sudah reactionkan tadi, kita lihat rakyat Malaysia ataupun orang Malaysia ataupun Perdana Menteri Malaysia juga banyak yang sedang membicarakan tentang IKN yang akan dibina di Kalimantan Timur Indonesia. Dan dengan wujudnya IKN, itu nanti guys, berarti untuk pemerintah Indonesia yang sebelum ini lebih berfokus di Jakarta, berarti akan berpindah di IKN Nusantara ya, iaitu di Kalimantan. Kenapa Malaysia sangat membicarakan tentang IKN? Kenapa guys? Kerana kita lihat pembangunan IKN itu benar-benar berdekatan dengan negeri Sarawak dan Sabah Malaysia. Maka itu kita lihat kerajaan Malaysia sangat memerhati dan sangat setuju dengan pembangunan IKN di Kalimantan itu. Dan hinggakan PM Anwar Ibrahim mengatakan bahawa serah terima LOL berinvestasi di IKN Nusantara tersebut merupakan langkah positif dan agresif dari sektor swasta Malaysia sendiri. Dan Datuk Anwar juga menyatakan bahawa inisiatif pembangunan IKN Nusantara juga turut mencakup iaitu kepentingan Malaysia, terutamanya dalam hal upaya mendorong ekonomi di wilayah Sabah dan Sarawak yang berada di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan IKN itu. Dan bagi saya sendiri juga guys, dengan kewujudan IKN itu akan memberi iaitu impak yang sangat positif untuk warga lokal dan juga warga Indonesia, terutamanya untuk warga Kalimantan Timur sendiri ya. Dan bila banyak dari negara-negara lain yang berinvestasi di IKN itu nanti, ini akan membuka peluang pekerjaan yang banyak untuk warga Kalimantan Timur sendiri ataupun warga Kalimantan, dengan wujudnya banyak peluang pekerjaan buat warga lokal di situ. Maka tidak heran suatu hari nanti Kalimantan Timur akan menjadi salah satu tempat di Indonesia menjadi tempat paling maju dan bisa setara dengan provinsi-provinsi yang lain yang sudah maju di Indonesia sebelum ini. Dan contohnya kita lihat Jakarta ataupun kita lihat Bandung di Pulau Jawa. Dan apa yang saya harapkan juga ya, hubungan baik Malaysia dan Indonesia akan terjalin baik selamanya dengan wujudnya kerjasama Malaysia dan Indonesia di IKN itu nanti guys. So guys, bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.